Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gudang Kakak, channel yang berisi tentang informasi seputar mainan anak yang pasti murah ya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian mendapat video baru lainnya teman-teman. Oke. Baiklah teman-teman, di video kakak kali ini kakak akan melanjutkan mainan Transform Warrior Explosion ya, 3-in-1. Kemarin kakak review mainan ini, tapi untuk merubah menjadi sebuah mobil ya. Dan video kakak kali ini, kakak akan menjadikan Lego ini sebuah menjadi robot. Bagaimana caranya? Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Oke. Oh iya teman-teman, sebelum kakak mulai pasang, ini ada kertas petunjuk cara pemasangannya. Tinggal kita ikuti aja ya teman-teman. Di sini ada tahap-tahapannya untuk memulainya. Biar nggak lebih lama, langsung kita mulai ya teman. Thank you.
Baiklah teman-teman, transformer yang explosion sudah selesai dipasang. Seperti yang kalian lihat ya, Lego robot ini sangat bagus sekali dan cara pemasangannya juga cukup rumit ya. Nah, ini sangat baik sekali untuk menunjang kreativitas anak, sangat baik. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Sebelumnya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian mendapat video baru lainnya teman-teman. Dadah.